Berikut ini cara membuat alarm di HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Nah, oke, yang pertama teman-teman cari aplikasi jam. Nah, seperti ini kalian masuk ke aplikasi jam. Nah, lalu di sini kalian klik di bagian alarm. Kemudian untuk membuat alarm baru kalian klik di bagian tambah. Lalu selanjutnya di sini teman-teman silahkan atur waktunya. Misalnya di sini jamnya jam 5 subuh. Kemudian untuk menitnya ini kalian bisa atur. Saya contohkan 00 aja ya. Nah, kemudian kalian bisa pilih hari. Misalnya hari Minggu aja kalian klik, jadi dia dilingkari ya. Nah, kalau setiap hari kalian harus pilih semua ya. Kemudian nama alarm juga bisa dibuat kalau mau. Nah, ini tadi kita ulang lagi. Nah, nama alarmnya bisa dibuat. Kemudian di sini suara alarm kalian bisa pilih. Di sini bisa pilih dari nada dering dan lainnya. Kemudian getarnya kalian juga bisa atur. Kemudian ini tidur sebentar kalian bisa ulangi ya, misalnya 5 menit atau di sini interval ya, selama 5 menit atau 10 menit terserah kalian. Kemudian mengulang bisa beberapa kali, bisa 3 kali, 5 kali atau selamanya. Nah, kalau udah teman-teman tinggal klik simpan. Nah, ini dia alarm yang saya buat tadi, yaitu AAA namanya. Nah, di sini teman-teman bisa atur, kalau mau edit bisa klik aja. Nah, bisa ubah waktunya. Nah, kalau seandainya kalian mau nonaktifkan sementara juga bisa, atau kalian mau menghapus tinggal klik dan tahan lalu pilih hapus. Oke, itu saja teman-teman untuk cara membuat alarm sekaligus cara untuk menghapusnya juga ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.